Yang paham bahasa Jawa, mungkin kalian tahu mereka ngomong apa dan apa. Nah, buat yang kalian belum tahu, itu ada sebuah kejadian, ya, sebuah insiden kecelakaan di mana motornya ZX kecelakaan, dan itu mereka itu sedang mereteli motor dan terlihat ada yang meretelin kiprok ya di situ. Dan uniknya nih, uniknya mereka itu ini sudah masuk ke tindakan kriminal. Kenapa? Karena mereka sudah prepare. Bisa dilihat ada kunci, terus ada yang nanyain kunci, ada yang bawa tang, ada yang bawa ini udah bukan apa ya, ngelut lagi kalau ini namanya apa ya, ya pengambilan kalau ini. Dan nggak tahu itu yang diambil apa aja, cuman saya lihat di situ lagi ngetek-ngetek kiprok. Nah, nyopot kiprok itu nggak gampang karena dia ada baut 10-2. Jadi itu dipaksa rangkanya ya, cantolan kiprok di ZX itu dia nemplek di rangka itu, dipaksa di hotel-hotel ya gitu. Ini merupakan hal yang sangat mengherankan, mengingat kenapa? Karena ketika ada orang yang susah, ya bukannya ditolong, ini malah di sekalian. Gitu. Ya kita tunggu aja, biasanya kalau udah kayak gini nanti ada muncul tersangka 1, tersangka 2, tersangka 3, kemudian melakukan klarifikasi. Ya, seperti itu, seperti biasa. Di Wakanda ini hal kayak gitu biasa, mah. Pokoknya kita tunggu aja update-annya, nanti pasti akan nongol, ya. Semoga polisi ikut bertindak karena ini sudah termasuk kategori kriminal ini, bukan guyon-guyon lagi kalau ini sih. Karena udah ada niat, dan masalahnya itu adalah ini dilakukan oleh massa. Jadi banyak sekali orang di situ, dan seolah orang-orang di situ yang mungkin tidak ikut-ikutan itu hanya nyimak gitu. Kenapa? Karena ya mungkin tidak berani atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini sangat-sangat mengherankan ya. Punya pesan buat kalian semua, ketika ada orang kesusahan itu justru jangan dimanfaatkan kalau bisa ditolong. Karena kayak gini nanti kalau kena karmanya ini yang lebih parah. Karma di dunia sih masih bisa ditolerir. Nanti kalau karma di akhirat digebuk malaikat.